Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mas Mamat. Ini saya kedatangan pasien ini motor Supra duplik tapi palsu. Jadi Supra X100. Ini orang yang ngeluh, Mas, senggolnya blurut terus stasioner mulai rak-rak-rak. Kemungkinannya rak-rak dari kapas ganda, kopling blurut dari apa itu? Dari kapas kopling udah haus. Tapi kata yang punya itu untuk udah pernah dibongkar, Mas. Katanya ganti kopling set. Oke, ini kopling set udah tak belikan. Ini kapas ganda sak lonsenge komplit. Iki kopling sak set iki, kopling sekunder sak set ini. Udah tinggal masang, kita coba buka, kita bongkar dulu. Oke, lanjutan nanti videonya. Ini hasilnya setelah kita bongkar ini, nanti kita ganti semua ini, kita lepas semua. Saya nah, ini lurut terus dua muni tatatatatatak. Nah, ini juga buah sudah disok-sokan. Oke, kita bongkar terus kita pasang terus kita coba apakah sembuh atau tambah parah. Oke, jadi kita coba dulu. Oke, ini setelah kita bongkar nih, ini kopling yang baru. Ini tadi beli ini soalnya ini gak dapet, gak satu set. Disini kita lihat kampas gandanya, ini kampas gandanya udah melundus udah. Terus juga ini juga koplak, Mas, ini juga pecah. Ini bisa bahana yang menyebabkan bunyi derek-derek kalau saat diangkat. Ini sudah kopak, sudah bulus. Ini bekas sok-sokan. Terus ini yang aneh ini. Luka ini kenapa kok dipindah gini loh? Aneh saya. Nah, ini juga plat kopengnya juga sudah bulut udah ini. Kacau. Sudah saya ganti juga. Kayak ini nggak habis pikir ini maksudnya itu apa ini? Ini kok kayak gini tuh maksudnya tuh apa? Habis ini. Ini korban malpraktek. Pijar ini. Oke. Okay. Kita ganti satu set saja tiba-tiba ada ambil pusing. Oke, okay, nanti kita laporan orangnya. Oke. Okay. Gitu saja. Oke, okay, kita pasang dulu. Kita skip dulu ya, soalnya kelamaan nanti kalau lihat proses pemasangan ini. Oke, ini hasilnya setelah kita pasang, setelah kita ganti, udah halus. Tapi awalnya itu bunyi tak. Lupa tadi gak tak video. Tadi ini yang bermasalah, ini gandanya bermasalah. Terus juga sama ini, terus kopling juga bermasalah. Terus ini juga tadi ini masalahnya. Oke, sudah beres semua. Mantap, ini tadi saya beli kopling set ini cuma 250.000. Lapak ini ternyata manjur, mantep ini, udah siap dipakai buat tempur, buat tusung-tusung semen lagi, udah jos, dengar. Oke, jadi pemasangan cuma tadi kopling setnya, kopling primer, kopling sekundernya udah lagi ganti, udah parah, udah siap. Ini ada laporan orangnya, terus kita play ya. Oke, jika ada salah kata atau ada pertanyaan bisa tanya di kolom komentar. Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.